Okey, hari ni kita nak review durian. Ni depan saya ni durian Musang King . Jadi macam mana nak tahu Musang King? Salah satunya dia ada ni bentuk star dekat bawah dia. Dan buah dia lebih kurang tak bulat, dia hujur sikit. So ini saya beli, dia kata ni durian grade C, bukan grade A. Di grade C harga dia lebih kurang antara 30 hingga 40. Ni sebiji ni lebih kurang 2 kilo lebih lah. Saya dapat beli dalam lebih kurang RM30. Ni yang terakhir ni masa saya beli. Jadi kita buka lah sini. Macam ni lah isi dia. Dia kuning-kuning orange sikit. Sebabnya orang kedai tu kata dia kacuk, kacuk dengan udang merah. Jadi kalau Musang King yang betul dia warna warna kuning emas . Ni dia ada matte orange-orange sikit. Sikit lembut lah. Manis berlemak. Nak ni, nak sikit. Jadi nak sikit. You want? You want durian? Nah. Nak sikit. You want? Down. Do you want? Okay, lagi satu nak tahu macam mana. Kita nak tahu buah ni masih elok. Kita kikis dia punya ni, tangkai dia. Sekiranya masih warna hijau ni, dia masih elok lah, masih baru. Selalu kalau durian dah lama tu dia dah warna coklat-coklat sikit. Ni hijau masih lagi baru. Okey. Jadi itu sajalah review untuk hari ni Musang King. Sabtu. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.